Halo, selamat siang Bapak Ibu. Balik lagi ke channel saya, informasi harga dan promo Honda, tanya Indra. Sekarang saya mau mereview Honda City tipe e-CVT nih. Mobil ini menggunakan mesin iVTEC Matic CVT Earth Dream 1500cc 120 horsepower. Untuk City 2020 hanya tersedia satu tipe, yaitu tipe e-CVT aja. Untuk headlamp sudah full LED, dilengkapi dengan grill solid wing face, velg ukuran ring 16. Ini tampilan sampingnya. Sudah ada lampu LED di spion, lampu sen. Sudah menggunakan shark fin antena. Ini tampilan belakangnya. Oke, sekarang coba kita cek masuk ke dalam interior. Ini adalah interior Honda City yang 2020. Kita cek ada apa aja sih fitur-fiturnya. Oke, dari setir dulu. Di sini ada audio steering switch, ada cruise control, ada pedal shift. Lalu kemudian untuk pengaturan pelipatan spion dan pengaturan mirror ada di depan. Biasanya kan di sini ya. Tapi untuk City di depan, di dashboard. Lalu ada econ button. Jadi bisa memaksa mobil untuk jadi lebih irit. Bisa menahan RPM tinggi. Lalu untuk AC-nya sudah touchscreen, audio 8 inch. Ada aux USB. Starter tombol. Sekarang saya mau tes coba nyalain tampilan dashboardnya seperti apa. Oke. Ini tampilan transmisi Honda City menggunakan CVT Earth Trim 7 percepatan. Lebih irit, lebih hemat, lebih responsif, lebih nyaman. Oke, ini tampilan multi information display-nya. Dia di sini di speedometer, odometer ada warna biru ya. Jadi ini biru ini dia seperti eco assist. Jadi misalkan Bapak Ibu sedang berkendara secara irit, dia warnanya hijau. Lalu di dashboard, di bawah dashboard ini ada vehicle stability assist. Ada auto off retractable. Jadi pada saat mobil dimatikan, spion otomatis melipat. Lalu di tengah ini ada armrest, handrest. Ada untuk tempat penyimpanan juga. Sini ada cup holder. Di sini ada tweeter speaker sebelah kanan dan kiri. Speaker juga sebelah kirinya. Oke, sekarang kita coba cek masuk ke baris kedua. Oke, ini adalah tampilan Honda City e-CVT baris kedua. Di tengahnya ada armrest dan cup holder. Bisa dilipat juga. Bisa untuk 3 orang, ada 3 headrest. Ada AC di tengah. Ini kunci Honda City. Saya lihat di sini dia ada untuk tombol membuka bagasi dari remote. Coba kita tes. Oke. Coba kita cek luasan dari bagasinya. Bagasi cukup luas. Dia bisa rata lantai juga untuk baris keduanya. Jadi bisa lebih luas lagi bagasinya seperti ini. Nah, jadi contohnya seperti ini, bisa flat floor, rata lantai. Untuk sistem kuncinya sudah smart entry. Oke, untuk informasi harga dan promo bisa hubungi saya di nomor 0812 1991 7661
atau bisa juga cek di website saya di www.hondakalimalang.com atau bisa juga cek di deskripsi untuk harga lebih jelasnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat siang.